ini boot Hyundai di event Gias 2022 tanggal 11 Agustus sampai 20 Agustus tahun 2022 di ICE BSD. Ini dia boot Hyundai berseberangan dengan bootnya Toyota. Ini Hyundai Stargazer, produk paling terbaru dari Hyundai. Kemudian ini juga ada Hyundai Creta. Ini ada all new Palisade facelift, ini warna moonlight blue, tipe signature. Mesin 2200cc turbo diesel, power 200 PS dengan torsi 440 Nm. Ini dia warna moonlight blue. Kalau ini warna putih Hyundai Palisade signature. Ini dia pintu masuknya. Kemudian di boot utama ini ada line up-nya di Stargazer yang tipe prime, two tone color, warna putih, captain seat. Kalau yang warna merah ini yang 7 penumpang, two tone color. Nah, ini dia line up untuk Stargazer. Itu tipe prime, ini tipe prime. Kemudian ini tipe style, warna grey, titan grey. Ada juga Hyundai Creta tipe prime. Ini Hyundai Staria yang 9 seater. Ini Staria yang 7 seater, harga 1.028.000.000. Ini Santa Fe bensin tipe signature yang CKD. Ini signature diesel Santa Fe dari CKD, harga 329 juta. Ini dia Ioniq, mobil EV Hyundai warna gold matte signature long range, harga terbaru 859 juta on road Jakarta. Kalau ini tipe prime. Ioniq 5 tipe prime. Ini long range warna silver. Hyundai official partner G20 G20 Indonesia 2022. Jika para calon konsumen ingin membeli Hyundai, tidak usah jauh-jauh datang ke ICE BSD. Kalau waktunya tidak sempat, cukup telepon Aris Hyundai. Saya siap membantu. Cukup kirimkan foto KTP, kemudian bukti transfer, saya akan registrasikan di boot Hyundai. Karena saya standby di sini. Ya. Untuk apa? Brosur. Jadi kalau mau pesan, hubungi Aris Hyundai. Saya bisa wakilkan untuk pesan di boot Gias untuk Hyundainya. Ini platform untuk mobil listrik Hyundai eGMP Global Modular Platform for Hyundai Ioniq 5. Ini sekarang udah mau tutup, udah jam 9 lewat 20 menit. Ini sekarang hari Jumat 12 Agustus 2022.
Hyundai Stargazer ini warna Titan Grey, warna silver, silver, warna merah. Tapi sama ini area untuk negosiasi. Ini kereta. Ini Stargazer Ioniq 5 Signature Long Range, warna Graffiti Gold, official partner G20 Indonesia 2022. Hyundai before service, mobile charging service. Wah, ini bos kita ini. SKBF.